Kita full time, kita akan melaksanakan kegiatan ini sampai besok. Sampai besok selesai acara seperti yang diagendakan. Nah, sebentar lagi kita mungkin ada pemaparan, ada presentasi. Setelah presentasi mungkin ada kita akan kalau sempat kita tempat luangkan waktu sedikit untuk pembersihan lantai. Cuma ada dari JPL ada 12 orang, kemudian ada 22 orang dari UKM PK, orang dari UKM, kemudian 5 orang dari JPL, ya 5 orang dari JPL ini sama kita berkolaborasi, nanti akan mempersiapkan tempat. Kita akan mempersiapkan tempat, jadi bukan sekedar mempersiapkan tempat, nanti pada saat kegiatan pelepasan dilakukan juga akan mendampingi, menjaga tempat itu jangan sampai terganggu. Karena gini, kita akan memberikan batas nantinya, akan memberikan batas ke pasir mana tempat penyunya itu akan turun. Kita usahakan semaksimal mungkin pasirnya bagus, jangan ada yang injak. Empat orang yang menjaga tepi anak penyunya. Kolaborasi aja. Maka dari karena kalau orang anak UKM udah pengalaman mereka dalam hal ini, mungkin juga kita bisa kolaborasi nanti dengan bagian dari JPL, bagian dari UKM. Maka nanti kita akan masukkan lagi orang anak-anak dari usia yang akan datang kemarin. Terus kemudian untuk hal ini saya minta Pak Wan bagi sebagai observer juga. Jadi mohon maaf Wan, kami tidak masukkan dalam tim ini. Jadi ini akan dikerjakan oleh sama ini, jalur koordinasinya tetap ke tim penyu. Nya dari atau laut yang tak pucam punya kasih sahkan video. Kalau ingin bertanya nanti mohon diperhatikan baik-baik dalam video ini. Mungkin hampir nyaris mewakili semua kegiatan yang video dokumenter terkait dengan perkembangan penyu di Pangang. Terima kasih, selamat menyaksikan tempat konservasi penyu yang sistematis di Aceh. Kenapa saya bilang satu-satunya ditanam kembali. Kemudian ada pos penjagaannya, ini di setiap sekitar 200 meter ada pos seperti ini sampai ke beberapa kilometer ke depan. Nah, jadi tidak ada tempat yang seperti ini selain di sini. Wilayah-wilayah lain seperti di Padang itu dilakukan tagging atau penandaan.